Oke teman-teman, hari ini Ramza TV berada di sebuah lokasi daerah perbukitan di mana di lahan ini telah dibangun sebuah proyek pembangunan pila-pila. Namun sayang, seperti yang teman-teman saksikan, proyek ini mangkrak hingga pila-pila ini terbengkalai. Entah apa nama komplek ini. Yang jelas, tepatnya saya berada di daerah Arjasari, Kabupaten Bandung Selatan. Menurut informasi yang kami dapatkan, katanya ini terbengkalai sejak COVID, ya sekitar akhir 2019 katanya. Ya sekitar 3 tahunan mangkraknya proyek ini teman-teman. Dan fisik dari bangunan ini rata-rata itu belum dipasang atap rangka dan genting. Jadi hanya rumah setengah jadi gitu. Pondasi dan dinding-dinding serta kusen pintu dan jendela saja yang dipasang. Nah, bisa diperhatikan hanya berupa dinding tembok saja yang berdiri. Juga kayu kusen dan pintu yang menempel itu pun saya lihat sudah banyak yang lapuk dan keropos. Tuh, kayu kusennya juga sudah lapuk. Dan rencana katanya proyek ini akan dilanjutkan lagi. Tapi tembok-temboknya saya lihat ini banyak yang retak ya. Dan banyak bagian yang rusak. Jadi ini untuk kusennya ini kayu-kayunya harus total diganti. Sedangkan untuk tembokannya ini saya kira juga ini harus dibangun ulang karena riskan hancur ya, saking lamanya terbengkalai. Rumput ilalang dan semak-semaknya sudah tinggi banget ya teman-teman. Ya karena tidak ada yang mengurus. Oke, kita coba lihat bangunan yang sebelah sini. Wow, 3 tahun mangkrak, isi dalamnya sudah ditumbuhi semak-semak seperti ini guys. Tuh, sudah rimbun begini. Sangat disayangkan sekali. Uang mubazir begitu saja. Ini sih mengingatkan saya waktu eksplor ke Karawang, yaitu komplek Mati Tommy Soeharto. Persis seperti ini, bangunan mangkrak setengah jadi dan ditumbuhi semak belukar.
Jumlah bangunan di sini kurang lebih ada sekitar 70-an. Dan sekarang hanyalah berupa puing-puing tembok berdiri bisu. Entah akan jadi apa, seperti apa nantinya. Rimbunan tumbuhan ilalang, wow, menambah kesan angker dan seram untuk masuk ke kawasan ini. Nah, di balik tembok dinding pembatas itu ada pemukiman warga. Jadi ini dulu sebuah lahan kosong berbukit tegalan. Karena view-nya bagus menghadap pegunungan ke arah utara kota Bandung, maka banyak sekali di daerah Arjasari ini perumahan-perumahan itu berdiri, teman-teman. Tadi sebelum ke sini di daerah Arjasari ini juga saya melihat banyak tegalan-tegalan atau tanah-tanah kosong yang sedang ada proyek pembangunan perumahan baru. Jadi kondisi tanahnya itu seperti ini, teman-teman tuh. Pantas saja di daerah sini banyak perumahan-perumahan, teman-teman. Karena daerahnya ya daerah bukit-bukit begini, untuk pembikinan pila-pila ini cocok banget nih. Hanya saja di daerah ini itu bukan daerah perkotaan. Oke, kita coba melihat bagian depan dari deretan pila-pila ini. Kita lihat di balik tembok pembatas itu, guys. Oke, kita coba naik ke sini. Nah, ini adalah daerah warga. Nah, ini dinding pembatasnya. Ini adalah dinding tembok pembatas antara pemukiman warga dengan komplek pila-pila ini. Nah, di sini daerah warga. Ini adalah jalan cukuplah untuk menembus ke jalan raya, teman-teman. Dari tadi kita masuknya dari ujung sana, ya. Sekarang keluarnya di ujung sini. Nah, dari sini kita bisa melihat mirisnya deretan bangunan pila-pila itu, teman-teman. Wow, keren banget. Nah, ini tuh bisa kita lihat batu bata tembokan ini serta semak-semak belukar yang memenuhi area ini. Nah, itulah teman-teman, tembok depan dari deretan pila-pila itu berbaris berjajar. Ya, semoga saja. Katanya ada rencana ini mau digarap lagi proyek ini. Semoga terlaksana. Karena ya sayang dan mubazir, karena masih banyak dari kita yang membutuhkan tempat tinggal seperti ini, teman-teman ya. Oke, teman-teman, Ramza TV cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.